Saya sudah bersama dengan Bapak Bribka Suprayogi. Nah ini Pak, pasca ada terjadinya ledakan di salah satu polsek ini, bagaimana pengamanan di Polsek Malil sendiri? Saat itu kami dari pimpinan Malil Kapolsek Timur menyampaikan kepada kami untuk setiap pengunjung yang akan berkunjung di Polsek Malil, kami lakukan antisipasi untuk pemeriksaan barang bawaan mereka sebelum masuki. Jadi itu wajib untuk saat ini, Pak Di. Orang seterusnya seperti itu. Iya. Kalau kita lihat kan belum ada pagarnya ini Pak, ini gimana proses pengamanannya, apakah cukup menyulitkan atau bagaimana Pak, pasca terjadi kejadian ini? Ya mudah-mudahan ya secepatnya dibuatkan pagar ya, agar ya untuk akses masuk ke polsek ini satu pintu aja supaya lebih enak pengawasannya Pak Di. Nah ini masih close ya, ya. Pagar belakang nggak ada, kiri kanan depan. Jadi orang jalan ulang aja, apalagi di sampingnya Samsat. Iya. Belum ada juga anggota Polri di situ yang bertugas. Ini memang kantor, masih kantor baru statusnya Pak ya? Baru berapa? Iya. Ini baru berapa tahun Pak? Kurang lebih jalan 3 tahun. Oh jadi Tribuners ini, Polsek Malil ini gedung baru. Awalnya di lokasinya di mana Pak? Di Jalan Andi Nyiwi. Oh yang dekat Jumatan. Taman Andi Nyiwi itu ya? Oh iya, jadi awalnya Tribuners Polsek Malil itu lokasinya di dekat Taman Andi Nyiwi Park, dan kantor barunya sekarang di Jalan Soekarno-Hatta, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili. Jadi memang pasca kejadian ledakan di Polsek Astana Pak ya? Polsek Astana Anyar. Astana Anyar, Polsek Malili juga melakukan pengetatan terkait pengunjung yang akan masuk di kantor Polsek Malili. Jadi untuk memang untuk memperketat pengawasannya perlu di personel berharap agar pagar di Polsek Malili secepatnya dibangun Tribuners. Jadi warga yang masuk sisa satu pintu dan mempermudah pengawasan oleh personel guna melakukan antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena memang kondisinya saat ini masih sangat terbuka, belum ada pagar di sisi kiri dan kanan dan depan kantor Polsek. Itu tadi dibahasakan oleh Bapak Bribka Suprayogi, berharap pagar-pagar di kantor Polsek ini segera dibangun. Kak, Pak, kalau infonya pagarnya kapan dibangun? Hal itu kami anggota ini belum. Oh iya. Iya. Pimpinan lebih tahu. Tapi darahnya secepatnya, Kak Di. Siap, Mas.